utang jauh sekali ini utangnya dia, jadi alamu kamare. Saking DP jauh kita boleh dapat lihat ini. Orang pergi gereja sana. Nggak kata kita ada di petepe saudara P Kubung, Kubung PC dengan tempat bikin telah di situ. Jadi cuma di sini jo, karena batal muka gunung tadi kena hujan. Jadi mau nongki-nongki sendiri, nongki-nongki di alam. Oke? Mantap. Ini karena batal ke gunung, jadi kita ada mau masak-masak dulu. Mau goreng ini apa? Bete. Terus ada kopi. Mau bikin juga popmi. Nah, pokoknya itu dulu hari ini. Jadi ini ada kopi, ada bete goreng dengan pop mie. Jadi kita mau seruput kopi dulu. Oke. Kita seruput kopi, seruput kopi. Maaf sedikit ada DP ceparu nih. Maklum. Ah. Terus ini ada DP cemilan. Cemilan ini mantap. Tapi biasa orang kalau di gunung atau di bawah jalan selalu bawa ini, selalu bawa ini. Jadi kita mau pakai. Kita mau coba pop mie. Ini pop mie. Pop mie mungkin sebiasa pop mie. Mantap. Paling satu kali itu bawa bagian. Biar mesti tinggal di utang mana. Kalau ada bawa bagian ini, mantap. Oke, ini. Ini tepi dapur. Dapur alam. Tuang nol di tepi dapur ini. Jadi mungkin mau lihat apa kita mau masak terus begini. Meskipun yang simpel begini. Oke deh, nanti aku udah pulang di video berikutnya. Bye. Enak minum kopi dong. Di PA itunya lengkap tanpa sebat rok, sebatang rokok. Oke, okay? Aduh, mantap sekali tuh begini. Kita cuma di belakang rumah, di belakang di Kubung patepe saudara pe Kubung, dekat dari rumah sih. Mar karenanya jadi pigi di utang di gunung. Jadi di sini jo. Mungkin besok ada rencana lain mau pergi air terjun jo kita. Oke. Okay.